Operasi mencari dan menyelamat 7 murid orang asli SK Tohoi Hilang yang berlanjutan hampir sebulan akan diteruskan. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Saiful Bahari Abdullah bagaimanapun memaklumkan pusat kawalan operasi di SK Tohoi akan ditutup dan dipindahkan ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Gua Musang bermula hari ini. Menurutnya, setakat ini kawasan operasi pasukan keselamatan meliputi 80 km persegi melalui udara, darat dan sungai. Kita sedang dalam proses downsizingkan kekuatan kita, tapi tidak menutupkan operasi kita. Cuma saya akan pindahkan pusat operasi saya ini ke lebih selesa lah. Sebab kita di sini pun banyak kekangan. Jadi saya terpaksa pindah ke IPD. Sebab saya dah siapkan bilik pusat pemeriksaan. Jadi segala operasi akan bermula di sana. Jadi senang pemantauan. Jadi pihak yang datang dari luaran yang senang mantau. Jadi sini bukan kata kita sekali lagi tekankan, bukan kita tutup. Kita tak tutup. Sementara itu, pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Azmi Osman berkata gabungan pasukan keselamatan termasuk polis, Angkatan Tentera Malaysia, bomba, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia dan rela melakukan usaha yang terbaik dalam merungkai misteri kehilangan 7 murid terbabit. Kita tak akan stand down operation kita, tetapi mungkin strategi-strategi kita akan rangka semula untuk menyusun satu langkah bagi mencari dan menyelamat. Walaupun orang kata operasi ini telah berjalan sebulan, tetapi dari segi kekuatan mental dan fizikal bagi semua pasukan penyelamat, saya melihat tidak mendatangkan sebarang masalah. Sebab wujudnya satu timbul ataupun kerjasama yang erat di kalangan mereka, di samping dapat menukarkan ilmu pengetahuan dan strategi mencari dan menyelamat. Pada 23 Ogos lalu, 7 murid orang asli iaitu 6 perempuan dan seorang lelaki berusia antara 7 dan 11 tahun dari SK Pos Tohoi dilaporkan melarikan diri dari asrama sekolah kerana takut dikenakan tindakan oleh guru selepas mereka dikesan mandi di sungai tanpa kebenaran.